Marina bongkar-bongkar koper aku dan dia pakai baju aku. Marina. Dan di awal trailer terlihatnya ketegangan terjadi antara William, Salma dan juga Marina. Di sini terlihatnya Salma itu terheran-heran. Kamu jangan melunjak ya. Kamu cepat balikin baju Salma dan kamu pakai baju kamu sendiri. Salma melaporkan kepada William kalau Marina udah bongkar-bongkar kopernya. Kemudian Marina memakai baju Salma. Terlihatnya di sini William begitu sangat marah. Lagi cuma masalah baju. Masalah baju itu hal kecil, bukan hal besar. Dan memang benar-benar luar biasa ya. Di sini Marina itu menjawab dengan nada santai. Ya tentu saja William pun jadi geram. Kalau hal besar itu seperti... Dan tentu saja William pun jadi tegang ya ketika Marina mulai berbicara mengarah ke yang itu. Waduh. Pokoknya seperti yang aku bilang tadi deh, masalah berbagi. Dan pastinya William pun jadi panik ya mendengar kata-kata Marina. Sementara itu terlihat Salma yang kebingungan apa maksud Marina. Ya udah. Untuk sementara waktu kamu gak apa-apa pakai baju ya Salma. Dan kalian bisa lihat ya setelah Marina berkata-kata seperti itu nampaknya William mulai gak berkutik. Ya pastinya takut banget dong ya. Tapi di resort ini ada butik. Kamu segera kesana, kamu beli baju. Dan melihat perubahan sikap William, tentu saja Salma pun jadi terheran-heran. Di sini William itu malah nyuruh Marina ke butik membeli baju-baju. Gitu dong, Pak. Mas William biasanya sangat tegas dan berani. Tapi kenapa Mas Will malah jadi melunak seperti itu ke Marina? Dan tentu saja Salma pun jadi bertanya-tanya, kenapa William seperti ini? Biasanya William tegas, kenapa sekarang luluh sama Marina? Itu Mas Erwin. Sementara itu terlihat Ayunda yang hampir saja terjatuh tetapi bersyukur ada Erwin yang memeganginya. Maaf Mas, Ayunda. Dan mereka berdua gak menyadari kalau tadi ketika mereka berpegangan Tania melihat mereka. Aku gak mungkin salah, baju yang dia pakai itu bajunya Salma kan? Sementara itu terlihat Argo yang keheranan melihat Marina memakai bajunya Salma. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta pada hari ini hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Dimana kita melihat ya sekarang ini Marina sudah mulai ngelunjak. Dan nampaknya Marina memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa ngerjain William. Ya dipelorotin gitu ya bisa untuk belanja-belanja, shopping-shopping, beli ini itu pakai uang William. Ya pastinya Marina happy banget dong ya bisa manfaatin William seperti itu. Dan hingga pada akhirnya rahasia William pun masih aman ya di tangan Marina. Marina belum membongkarnya. Tetapi nampaknya Salma sudah curiga ya seperti ada sesuatu yang disembunyikan antara Marina dan juga William. Simak lanjutan Luka Cinta bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.